Assalamualaikum, jumpa lagi dalam YouTube channel saya, Dian Karisi. Dalam video saya kali ini, saya akan memberikan review singkat mengenai produk dari Madam G, yaitu Madam G Total Cover BB Cushion. Ini kemarin saya mengambil nomor 02. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita simak review saya. Cus! Penampakannya. Oke, kemarin saya beli harga Rp75.000. Ada cushion puffnya. Oke. Kita buka. Oke. Sip. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada suara gaduh karena ketiga anak saya maunya main di dekat ibunya, kan? Baru dibilang sudah keluar. Sebentar ya, sayang ya. Oke, langsung saja saya coba di wajah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan, tekan, tekan. Oke. Jadi kayak gitu. Ada jerawatnya nggak bisa? Hah? Ada jerawatnya. Oke. Ya, warnanya nomor 02. Coveragenya sheer ya. Kalau tidak salah mengeluarkan 6 warna ya. Baunya itu apa ya? Seperti bau kosmetik jadul. Coba kita lihat ya keampuhannya untuk menutup bekas jerawat. Oke, sejauh ini masih enak dipakai, masih ringan. Oke, tapi coveragenya memang sheer. Ini kan pakai sponsnya ya, dari bawaan si cushion ini. Coba kalau saya ganti pakai spons blender. Oke, sekarang saya coba menggunakan spons blender dari Vanbo. Coba ya. No. Tuh. Berarti dia lebih coverage apabila memakai spons blender. Bukan dari cushion puff bawaan. Ya. Meskipun dia daya coveragenya sheer to medium, tapi ketika dia di set ya untuk layer-layer itu bagus. Yang layer yang lama itu tergeser. Adik, please. Mohon maaf ya. Untuk layer yang pertama ataupun kedua itu tidak geser ya. Dan halus, bagus. Oke. Hanya saja untuk coveragenya yang tidak bisa berharap banyak. Ini saya tambahkan concealer dari Maybelline Fit Me untuk bagian yang saya memerlukan coverage lebih. Kemudian akan saya set dengan YOU Crystal Face Powder HD ini yang warna beige. Akan saya set di bagian yang biasanya banyak minyaknya. Bawah mata. Kemudian sekitar hidung. Saya set tadi dengan YOU Crystal Powder. Cukup lumayan lah. Tapi memang untuk coveragenya kurang begitu nampol. Oke, nanti saya akan kembali dengan riasan wajah yang sudah lengkap. Tunggu ya. Halo. Tunggu ya. Halo, kembali lagi. Oke, ini sudah saya selesaikan riasan satu wajah saya. Oke, sejauh ini saya masih suka dengan Madam G cover cushion ini ya, cover baby cushion. Oke, ringan. Oke, meskipun tadi coveragenya sheer to medium ya, memang harus dibantu dengan concealer. Kemudian tadi saya bantu set dengan loose powdernya dari YOU. Oke,
coba kita dekatkan ya, saya zoom. Oke, hasilnya. Oke, hasilnya lumayan ya untuk BB cushion seharga Rp75.000. Halus juga ini. Oke, meskipun ya coveragenya sheer to medium. Oke, tapi lumayan untuk lainnya. Lumayan halus lah untuk harga Rp75.000. Oke lah. Oke. Jelas ya, ini saya zoom. Nanti saya akan kembali beberapa jam ke depan, oke, untuk melihat daya ketahanan dari Madam G cushion ini. Oke. Ketemu lagi ya nanti ya. Tunggu update dari saya. Halo, kembali lagi. Tadi kan dari jam 1:30 ya. Oke, sekarang sudah jam berapa ini? Sekarang sudah jam 4:30. Jadi kurang lebih pemakaian 3 jam. Oke. Ini ya. Pertama iya, tunggu ya sayang. Oke. Ini akan saya zoom ya. Oke. Tadi sudah biasa berkeringat juga. Oke, ini saya zoom. Lumayan ya. Masih bagus. Oke. Untuk BB cushion dari Madam G ini ya. Seharga Rp75.000. Kualitasnya oke loh. Untuk oksidasinya dia keren. Oke. Kemudian dia juga tahan minyak di wajah saya. Karena kulit saya normal kombinasi. Saya tuh di sini tuh berminyaknya parah. Oke. Ini masih bagus. Oke. Kemudian dia tuh ringan. Kalau untuk coveragenya memang sheer to medium ya. Tapi ketika dia di set itu bagusnya tidak menggeser layer-layer yang sebelumnya. Bagus, buildable ya. Cuman tadi ya memang sampai medium saja sih. Oke. Oke, ini 3 jam penggunaan ya. Oke, overall saya suka dengan cushion dari Madam G ini, saya berikan nilai 8,9. Sekian review singkat saya mengenai produk dari Madam G, yaitu Total BB Cover Cushion. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share sebanyak mungkin di sosial media teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dah.